Okay, Carl Benz adalah satu nama ataupun sebuah nama yang cukup familiar yang dah tercatat dalam sejarah, seorang penubuh atau pengasas Mercedes-Benz pada tahun 1886 dan menghasilkan banyak Mercedes dan juga banyak produk-produk lain seperti bas. Cuma hari ini kita fokus yang paling latest, kita tak mau jejak kehidupan beliau. Hari ini dengan saya, satu unit Mercedes-Benz GT63S Edition 1. Antara yang top range dalam Mercedes, antara yang terbaru dalam Mercedes yang pernah dihasilkan yang cukup terbaik. Sebuah sport car, 4 pintu yang cukup tinggi, berkuasa besar. Dan secara umumnya V8 yang paling baik pernah dihasilkan oleh Mercedes sendiri. Sebab Mercedes cukup sinonim dengan one man, one engine. Okey, cukup. Sekejap. Okey, dekat tangan saya ni ada kursi kunci Mercedes dan belakang saya ni ada sebuah kereta yang paling baru Mercedes hasilkan. Sebuah kereta yang paling unik dan model tersebut Mercedes-Benz AMG GT63S Edition 1. One of the best Mercedes yang pernah hasilkan dan dekat tangan saya pun kunci dia pun antara bentuk yang muka baru compare dengan yang lain. Dia lebih cantik. Dan untuk pengetahuan semua, Mercedes belakang saya ni adalah kesinambungan ataupun satu family dengan GT series, GTS dan GTR series dan dia menggunakan platform Mercedes-Benz CLS model sebelum dia dan masih dalam production lagi, tapi hari ini Mercedes AMG GT dah buat satu yang ataupun upgrade daripada model CLS yang lebih besar dan lebih power. Okay, kalau kita tengok rupa bentuk daripada belakang, kepada siapa yang follow Mercedes punya model, dia adalah sama seperti model AMG GTR sebab dia punya belakang. Cuma AMG GT63 dia dah buat extension yang 4 doors, dia lebih panjang. Kira orang kata AMG GT ni adalah abang kepada GTS dengan GTR ataupun GTR Pro, dia dah buat extension ni. Kira dia punya abang yang dibikin secara coupe ataupun kita nak bagi nama coupe pun boleh, sportback pun boleh, saloon coupe pun boleh, ataupun kita bagi nama coupe saloon lah, kita gabungkan dua nama. Dan sisi yang sama Mercedes ni dengan AMG GTR sebelum ni, cuma dia, saya ulang lagi sekali, dia punya model GTR tu ditarik, dijadikan 4 seat dan lebih panjang. Dan untuk pengetahuan semua, kereta ni memang lebih berat daripada model sebelum ni. Dia 2.1 ton, 2,100 kilo. Okay, overall rupa GT63 ni dia sebenarnya adalah penyempurna daripada model sebelum dia, Mercedes-Benz CLS punya model, sebab dia menggunakan platform yang sama, CLS punya platform. Kalau dulu masa CLS dilancarkan di dunia, orang kata CLS ni macam sampan terbalik ataupun tongkang terbalik sebab rupa dia curve. Dia kategori sportback. Kalau kita tengok dia punya pintu pun, dia tak ada frame, dia frameless. Mana-mana kereta yang sportback memang takkan ada frameless dan dia panjang dan mempunyai kapasiti horsepower yang cukup tinggi setakat ni Mercedes pernah hasilkan. Okay, jadi siapa yang pernah pakai CLS mungkin ada experience, kalau bawa ni mungkin akan rasa tak berapa kekok lah. Kalau kita tengok untuk Edition 1, dia punya spoiler permanent compare dengan GT63 yang biasa, dia boleh fold ataupun dia boleh simpan dalam, kita boleh control daripada dalam. Cuma yang GT untuk S series, dia permanent spoiler. Okey, dan lampu dia similar dengan AMG GTR sebelum ni yang paling perfect Mercedes pernah hasilkan. Okey, sekarang ni kita nak check dia punya color. Sejak tahun 2016 Mercedes dah menghasilkan satu color code ataupun satu trademark color yang untuk racing spec ataupun racing feel, dia panggil Designo Grey Magno ataupun Magno Grey Designo, antara salah satulah. Yang sebenarnya ada yang panggil dia Satin Grey. Color tu dia tak gloss. Dan color ni memang disimbolikkan dalam Mercedes sebagai race color, yang paling cantik, sehingga model-model brand yang lain dah start mengikuti color style macam ni. Ada yang buat Nado Grey, ada yang buat color macam ni, ada yang buat wrap sticker. Tapi Mercedes memang hasilkan daripada kilang. Color ni fokus untuk performance car dari segi untuk model AMG, bukan untuk model yang biasa. Memang color ni cantik dan mudah maintain, dan dia launching untuk S series pun memang color Magno Grey. Compare dengan model sebelum ni, GT63 sahaja warna biru. Sebab S antara range yang paling tinggi dalam Mercedes GT63S.
Dan juga untuk pengetahuan semua, V8 engine yang pernah dihasilkan oleh Mercedes antara yang paling power dan paling tinggi horsepower dia, 639 horsepower, 900 Nm torque. Okey, yang saya bawa hari ini untuk Chai adalah model GT63S Edition 1 4MATIC. Bermaksud GT63 yang paling tinggi range dia, yang paling top range ataupun yang paling mahal lah, ataupun yang paling laju. Dan tanda-tanda dia adalah dia akan datang color Magno Grey macam ni, stiker stripe macam ni. Ini adalah lambang kepada Edition 1. Dan juga ini new pattern untuk AMG ataupun performance grill. Dia straight-straight ni compare dengan previous one lah. Dan ada sedikit logo AMG kat sini. Dan dia punya lips ataupun dia punya trim ni akan datang warna hitam untuk Edition 1. Okey, dan dia ada satu logo kebanggaan dia dekat Edition 1. Dekat sini V8 Biturbo 4MATIC Plus. 4MATIC Plus means all-wheel drive untuk kereta. Dan caliper warna kuning, 6-spot caliper. So memang high performance untuk Mercedes, high performance caliper. Jadi kita cai lah. Untuk S Edition 1, rim dia akan datang macam ni. Saiz dia 21 inci. Yang best dia, dia single nut lah, center lock. Biasa orang pakai 5, dia pakai single. 6-spot caliper, Michelin tyre, memang dah produce untuk Mercedes punya tyre. Ni simbolik ataupun tanda Edition 1 punya rim. Sebab sebelum ni model yang biasa dia akan pakai 5 spoke 20 inci. Cuma yang ni 21 inci. Ni dia punya rupa bentuk dia, memang style lah. Okey, biasa kita dah familiar dengan AMG GTR 2 pintu. Dan kita dok cai kata dia abang kepada GTR ataupun dia kesinambungan daripada GTR. Cuma ini kita nak cai untuk kerana kononnya dua pintu dah dijadikan empat pintu ataupun dia extend lagi. Jom kita tengok, ataupun kita buka ke empat-empat pintu, kita tengok macam mana rupa dia. Kan dia ada sini, ada sini, dan bonet dia, kita tengok rupa dia kalau buka. Dan ni dia punya bonet, keadaan bonet dia. Ah, ni rupa untuk AMG GTR. Oh, bukan GTR, GT63S 4 doors. Dan bonet dia besar sampai kaki kau boleh main. Okey, sebelum tu saya nak bagi tahu, jangan terkeliru bila nak buat pilihan untuk beli S ataupun bukan S. Sebab Edition 1 S dia akan datang dengan 4 seater dan dia takkan ada 5 seater. 5 seater hanya model yang bukan S. Dan tengah-tengahnya ada cup holder dan ada konsol. So kalau kau nak charge handphone pun boleh, ada 2 port dekat sini. Dan ada 2 aircon vent ataupun climate aircon vent kat sini untuk passenger lah. Dan dia punya seat pun semi bucket seat, dia ada wing kat sini dan seat back dia warna kuning ini. So kalau duduk belakang pun akan rasa racing feel lah. Kalau driver bawa gila-gila punya tu still selamat. Okey, jangan cai terlebih. Tu untuk model ni, dia akan 4 seater je macam mana. Okay, kita dah habis cai pasal punya pintu, pasal 4 door. Jom kita tutup pintu, jom kita cai dia punya engine pula. Jangan tarik, ada power boot. Kita cai engine. Oh. Okey, ni dia punya engine bay. Kalau kita tengok banding dengan S63 dengan yang ni, dia nampak lebih wide ataupun lebih besar lah. Dan dia tak ada cover yang plastik tu. Kalau kita tengok Mercedes ni cukup sinonim dengan one man one engine punya istilah. Cuma yang ini design oleh Michael Mark, ada kat sini dia punya signature. Dan capacity engine 4000cc twin turbocharged V8 untuk Edition 1 S series, 639 horsepower, 900 Nm torque. Kalau 0 to 60 mile per hour, 3.2 second. Kita jangan ukur dekat situ, but dia still ranking nombor 5 daripada 12 kereta yang dia pernah buat lap time dekat American, apa ni, dekat US America Circuit kalau tak silap saya. Dia dapat tempat yang kelima daripada 12 kereta yang dia ukur lap time, 1.36.2 saat dia pernah buat lap time. Dan mendapat tempat yang kelima daripada 12. So consider laju juga, consider ganas dan consider bayar jugalah. Kalau atas jalan boleh dikatakan Samsung jalanan pun boleh juga. Sebab dalam Mercedes, compare to previous model S ke atau E, 639 antara yang tertinggi pernah dihasilkan oleh
Edition 1 GT63. Kini dia punya engine bay lah, simple, kemas dan style. Cantiklah. Walaupun berat dia 2.1 ton, berat, tapi dengan kuasa V8 horsepower yang tinggi tadi, dia boleh bawa laju lagi lah. Memang perk lah. Kita jangan kira 3.2 second, kita kena kira cornering, torque, banyak faktor kita kena kira jugalah. Sekarang ni saya nak explain feel bawa kereta ni. First kali sebelum kita beli kereta, GT63 ni dah produce satu sport car ataupun coupe à l'ogne. Saya bagi nama coupe à l'ogne, sport family car. Dan banyak gelaran Eurofighter, Typhoon, Supermarine, itu semua marketing gimmick, marketing chai je lebih tu. Memang kereta ni very powerful, comfort. Kita jangan cerita pasal boot space, dan dia ada boot space, boleh bawa luggage, boleh bawa family. Dan kalau kita tengok untuk Edition 1, seat dia steel belakang 4-seater and sport seat and semi bucket seat, dan tali pinggang dia kuning. Dan feel dia, kalau kita tengok damper, sekarang dia ada 6 driving option. Biasa ada winter, ada slippery, ada sport, sport plus, race. So sekarang ni driving option saya, driving mode saya comfort. Saya tak guna sport plus, dan dia punya mode untuk driving option ada kat sini. Sekarang saya tukar sport, saya tukar ke sport plus. So dia punya bunyi dan dia punya suspension lebih keras. Okay. Jadi kita jangan ambil pada marketing gimmick lah. Kalau kata exhaust tu boleh increase horsepower, memang ada exhaust Bufftronic dan ada damper button, transmission button. Exhaust Bufftronic ada dekat sini. Dan second, driving option pun ada button dekat sini. Bukan maksud kita on Bufftronic exhaust. Sebenarnya psychological kita akan jadikan kereta tu laju sebab kita terpengaruh dengan dia punya sound of engine. Kita nak dengar. Dan kalau saya handling, saya bagi 4 star. Handling saya bagi 5 star. Speed 4 star but still best untuk 2 ton kereta, punya kereta yang menampung V8. Cornering the best, high speed, top speed cornering the best, very stable. Boleh beli. Dan kalau ada pun experience bawa CLS ataupun mana-mana sport car ataupun adik dia GTR 2 doors, untuk 4 doors adalah pilihan yang terbaik untuk beli. Sebab dia 2-in-1, family sport car. Dia bukan supercar, dia sport touring car. Yang rival dia dengan Panamera Turbo, CLS boleh jadi, S-Class pun boleh jadi, S Coupe pun boleh jadi, tapi untuk 4 doors, 4 doors punya rival. Salah satu Mercedes punya production yang baru dan di upgrade dan dirumuskan daripada CLS punya platform sehingga terlahirlah GT series ataupun 63S Edition 1. Okay, handling the best, saya boleh kata the best. Untuk pakai hari-hari paling selesa. Kalau compare dengan 2 doors, kau akan pakai Sabtu dan Ahad. Untuk 4 doors, kau boleh bawa hari-hari dan boleh bawa family jalan. Kalau nak masuk dekat under basement parking pun tak ada masalah, dia tak terlalu rendah. Sekarang ni saya lalu dekat Highway Max, Highway Duke. Walaupun jalan dia beralun, saya tak sakit belakang. Still comfort and sedap. So kalau nak cuba-cuba, cuba-cuba lumba dekat jalan, tak ada masalah. Kereta ni pun agak samsing di jalanan. Kalau takat kereta-kereta lain tu nak datang, even Porsche still the best. Kalau nak lawan dia pun boleh juga. Okay, kita pun dah petang. So experience bawa kereta ni, kalau kita, saya share sikit dunia dalam. Dalam dia paling quality punya finishing, and then steering the new looks. Dan ada dua dongle dekat sini. Saya panggil dongle lah dekat sini. Satu sini damper button, ESP control, kan dekat sini driving mode option, dan ada pedal shift. Dan dia come dalam black. Dia datang dengan black dan carbon trim finishing.
dan dalam dia boleh kata exactly ataupun hampir sama 90% macam AMG GTR punya series. Dan ni standard layout untuk semua Mercedes start daripada tahun 2018. 12.3 inci, dia separate screen tapi dia pakai TFT screen. So walaupun kita kalau kita tukar mode, the whole screen akan bertukar color. Dia bukan LCD, dia TFT screen. So nampak agak canggih lah. Kat sini ada display dan dia digital display meter, bukan analog. Very high graphic, high definition graphic, high dynamic range graphic, dan aircon button dia masih klasik macam turbine punya engine. Kalau kita tengok enjin pesawat tu lebih kurang macam ni, dan dia punya ni nampak agak kelakar lah, nampak macam murah, macam tak ada apa-apa. Dan kereta ni tak ada datang dengan sunroof untuk edition 1, dia permanent. Jarang untuk kereta sportback yang ada sunroof, jarang, bukan saya kata tak ada, jarang. Dan high quality Napa leather dengan top high contrasting apa ni, stitching, yellow stitching ni very contrast. Dan Burmester sound system, ada seat heater, ada massage seat dan ada memory seat untuk kereta ni. Dan dalam Mercedes ni, dia suka main colour trim-trim silver macam ni. Dia punya kombinasi dengan grey ataupun black tu memang sangat match. Dan ni wallet saya lah, saya salah letak tadi pasal saya nak bayar tol. Kat sini pun ada USB port, belakang pun ada USB port, total ada 6 USB port. So kalau kau bawa orang dalam ni, kau nak charge iPad, charge iPhone pun memang sangat boleh. Dan memang boleh. Dan ada line ni untuk kita race preference je lah, tak ada apa benda pun. Dan ada lane keeping assist, ada Distronic dan ada park sensor. Dan dia ada top view camera. And bila reverse tu memang sangat very helpful. Dan dia punya gear tetap kelakar, comel kat sini. Kalau kita tengok GTR, dia lagi belakang sampai sini. Tapi sebab ni dah extension punya chassis daripada GTR, so dia ke depan sikit lah. Mungkin dia tengok video ni saya complain dan dia extend ke depan lah. Itu nak kata lawak pun tak lawak lah. Siapa yang kaki iPad, kaki pakai trackpad, dekat sini ada trackpad juga. And untuk control, dia punya screen dekat depan untuk kita nak pilih radio, Waze ke whatever, Bluetooth, kita nak pilih lagu pun boleh pakai trackpad di sini. Dan dia sangat lembut dan very high quality. Okay, kat sini pun ada button-button dah macam jet fighter kononnya. Dan saya tak faham kenapa dekat sini ada driving mode dan dekat sini pun ada driving mode. Kat sini ada damper button, kat sini pun masih ada damper button. Semua yang ada kat sini ada di sini juga. Mercedes ni memang kekal dengan modern classical design. Contohnya kita tengok aircon dia, dia tak canggih, aircon vent dia. Dia still normal tapi boleh cantik. Cuma sekarang, zaman sekarang ni, kereta-kereta sport dia akan buat satu, saya nak kata apa, dia punya macam cockpit lah. So kita akan feeling-feeling acah-acah dalam jet fighter kononnya. Sini macam ada banyak controller, banyak kereta yang ada, termasuklah Porsche sendiri pun akan buat satu cockpit macam ni. So kita duduk ni betul-betul kita akan rasa macam satu konsol lah, panggil konsol. Konsol. Dan dia tetap dengan design curve dia macam ni, inspired by jet. By boat ataupun yacht. So kita akan feeling macam yacht. Dia curve, dia akan pergi curve. Okay, saya nak test sound tapi tak boleh. Saya takut nanti jadi isu, jadi hal besar. Jadi kita tak perlu ni lah. Dan steering dia, dia pakai baldu ataupun Alcantara kat sini. So bila kita pegang, bila kita grip, lebih stable dan lebih sedap, lebih selesa lah orang kata. So kalau kita rapat dengan dinding, kamera automatik akan keluar. Sekarang tak keluar. Contoh saya rapat dengan dinding, sub dia akan keluar, sensor kamera kejap lagi. Tapi sekarang dia tak keluar pula kan, tak tahu apa hal. Okay, kan kita cuba keluarkan lagi. Tak keluar pula . Okay, jadi ni standard sunglass, boleh tahu kat sini kalau kau pakai Ray-Ban. Okay, sini standard. So untuk makeup, dan dia akan keluarkan lampu. Dalam ni trim dia punya panel dashboard ataupun panel chassis dia, pillar dia semua dengan baldu. So sangat quality lah. Ni untuk top range dalam GT63 punya series S4MATIC. Okay, sekarang dia dah keluar . Bila saya rapat ni, dia keluar. Dia seolah-olah macam ada top view. Ada orang panggil bird view, ada orang panggil top view, ada orang panggil drone view. Tapi sebenarnya dia manipulating semua kamera yang keliling dia ada, dia manipulate jadi tahap macam ni. Okay, so dia punya steering masih nampak sport. Sebab ada dua version, ada yang datang silver ataupun carbon, dan ada yang black macam ni. Cuma yang ni dia panggil jet black, kononnya macam colour code iPhone. Okay, dan belakang dia untuk kids tak, cuma belakang dia, dia buat, still dia buat semi bucket seat. Sebab bila kau cuba-cuba nak racing atas jalan ataupun racing on the street, so belakang tu akan feel racing dan dia akan rasa selamat. Biasanya driver bila dia laju, dia tak rasa apa-apa. Tapi penumpang bila driver laju, kaki dah asyik tekan brake tak habis-habis. Sebab dia takut, dia gayat kan? Sebab dia bukan dia yang bawa sebenarnya.
Okey, kesimpulannya kalau banyak duit, kalau saya ada duit ataupun kalau semua ada duit, boleh beli kereta ni berbaloi. CC dia 4,000, Rocktec pun tak mahal. Sebab Rocktec dekat Malaysia ni memang terkenal dengan Rocktec mahal. Jadi orang kereta ber-CC besar ni, kalau kau betul-betul ada duit, betul-betul mampu untuk milik, boleh beli. Tapi 4,000cc untuk kereta sport macam ni, sport family car, boleh beli. Kan? Ada setengah orang tak suka bawa kereta leper. Ada setengah orang suka bawa kereta sport tinggi. Ada setengah orang suka bawa saloon car yang laju. Ni the best choice. Kan? Kalau nak compare dengan Panamera Turbo, saya suka cakap pasal Porsche Panamera Turbo sebab dia sport bag yang sama. Dia ada dua jenis. Panamera dan ada Panamera Sport Turismo. Sport Turismo tu dia macam wagon lah, belakang dia bonet besar. So antara these two model boleh pilih. Dua-dua menjadi pilihan yang sengit. So Mercedes tetap Mercedes, Porsche tetap Porsche. Mercedes still ada low end model, Porsche tak ada low end model. So pandai-pandai cai lah. Okay, sekarang ni jalan jam, saya tak rasa pun penat dan saya rasa selamat dan saya rasa selesa dan taklah berenjuk-renjuk sangat. Kebanyakannya sport car ni lepas bawa memang akan tangkap belakang. Cuma yang ni tak tangkap belakang. Dia design seat tu memang style. Untuk model yang bukan S, dia akan pakai semi bucket. Cuma yang ni full bucket seat ataupun orang panggil cobra seat. Okay. Jadi memang high option ataupun high spec kereta yang saya ada ni. So ada beberapa pilihan yang boleh beli, GT63S, GT63 sahaja ataupun GT53 yang tak ada dekat Malaysia sebab dah ada 63. Mercedes ni dia akan buat banyak range. Tapi so far yang the best, kalau ada budget, beza untuk setiap model ataupun setiap performance model yang sama model dengan dia, beza dia puluhan ribu dan mencecah ratusan ribu. Walaupun horsepower dia beza 589 dengan 639, tapi 639 kau kena spend hampir 100,000 lebih. Okey. Itu dia punya range. So dekat dekat tangan saya ada dua model, GT63 dan GT63S Edition 1 yang saya tengah bawa sekarang ni. Okey. So saya puas hati, saya bagi A kereta ni. Untuk beli kereta ni masih boleh beli, masih boleh buat simpan dan dia bukanlah satu barang collection dan kau boleh pakai sampai 5 tahun dia akan boring dan upgrade kepada model yang barulah. So boleh beli kereta ni, loan takkan lebih 1 juta boleh approve pun. So pandai-pandailah. Okey. Saya tak nak cerita jimat minyak ke tak. Kalau dah pakai kereta macam ni, faham-faham lah. Jangan tanya minyak apa. Kalau kau nak jimat minyak, kau akan pakai 95. Tapi kereta ni boleh pakai 95. Sebaik-baiknya nak lebih full, dah puas hati, compatible dengan engine dia, kau pakai 97 lah ataupun Ron 100. So lebih smooth dan lebih power lah. Kita kejap lagi kita test bunyi dia. Kita tengok macam mana cai dia, macam mana pergi dia. Dan okay. Alright. Dan bila dengar dalam kereta ni soundproof, saya pun bagi A juga. Tak terlalu kuat kita dengar bunyi engine ataupun bunyi tayar, tak berbanding dengan kereta-kereta yang lain. Sebab S-Class dia memang design comfort car dari dulu. Ini semua orang tahu. Semua orang tahu. Kau nak kereta selesa, kau ambil S-Class. Kau nak paling selesa, nak naik memang senyap tapi laju, kau beli S-Class. Tapi kau nak brutal, nak rasa something, nak rasa jahat atas jalan, ini adalah kereta yang ganas. Sebab depan dia pun design macam ikan jerung ataupun macam ikan joss, orang kata. Memang dia buat ganas ya. Sebab dia maintain dengan 3 bintang dia tu. Itulah kebanggaan orang Jerman, asal-usul Jerman. Jerman memang cukup power buat teknologi kereta. Okey. Jadi ini pendapat saya, boleh ambil, boleh guna pakai ataupun boleh buat keputusan sendiri. Ini pandangan saya secara peribadi mengenai kereta ni. Saya bukan review on behalf Mercedes Malaysia ke ataupun Mercedes dalam dunia. Saya buat review on behalf stock yang ada di DTC untuk saya jual. Okey, apa-apa pun jalan pun tengah jam. KL ni hari Ahad, kok mana pun, ceruk mana pun jam. Jadi saya pun dah penat cakap hari Ahad ni. Nanti apa-apa kejap lagi kita jumpa kat DTC lah. Okey. Ah. Bro, buka lah. Dekat chai yang ramai. Ha? Kameraman ni. Ah, tu kameraman. Alamak sikit. Ambil gambar sikit. Jangan lupa follow Lazodika. Acik. You're up. Bye.
Okey, kita dah habis bawa, saya pun dah habis bawa kereta ni, saya dah rasa saya dah tak tahu nak cakap apa. Cornering best, engine best, gearbox terbaik, speed terbaik. Tak tahu nak cakap apa, kereta ni memang gempak. Power, boleh beli, boleh beli. Sport family car, laju. Itu je lah saya boleh cakap, surrender. Nak cari salah kereta ni tak ada. Ada sikit tapi saya tak cakap, takut nanti orang tak beli. Jadi itu je lah, saya boleh kata dia gempak, dia memang jadi boleh. Jadi jangan lupa subscribe, like, komen, bagi apa-apa.